Halo semuanya, aduh gila sumpah ngantuk banget. Halo semuanya, hari ini tanggal 24 Ya, makasih pak. Akhirnya gue nge-vlog lagi. Di sini gue ditemenin sama Willy. Kita mau ke, kalau ya kalian tahu lah, kalau kalian lihat dari judul ini, dari kalian nonton, mesti ini udah lebih dari tanggal hari H sih. Coba gue jelasin. Jadi hari ini gue sama teman-teman bakal visit salah satu visit kan? Ya visit bener dong. Staff apa nih? Belum sih. Jadi oke lah, pokoknya intinya Regi itu ada satu project bisnis yang udah dilakuin dari beberapa bulan yang lalu. Kita sebenarnya udah terlibat, cuman emang nggak mau di blow up di mana-mana. Emang Regi maunya kayak gitu. Kita bantuin Regi buat development, and it's big fun sih. Kita ngeliatin perjalanan Regi sampai sekarang hari H-2 mestinya. Nah hari ini mau ngapain? Hari ini dia mau ngetes flow traffic drift workflow-nya dia biasanya. Ya udah, dia mau jadi bisnis. Biar siap nanti. Kalian tahu kan, mesti dia udah tahu lah bisnis apa lah, kan nonton. Benar. Ya intinya Regi punya bisnis F&B ya di daerah sekitar Gading Serpong. Jadi make sure kalian visit nanti dia ke sana. Nah, hari ini mau test drive di mana katanya dia mau nge-stress test karyawan-karyawannya kalau misalkan nanti lagi hektik seperti apa. Soalnya takutnya Mi Lovers-nya kan jutaannya, Mi Lovers bakal nyerbu dia punya outlet. Jadi hari ini mungkin salah satunya momen yang tepat untuk gua nge-vlogin dan mungkin langsung ngomong langsung ke Reginya. Iya, dibanding besok nanti jadi YouTube Fanfest 2022 di sana. Langsung aja ke sana, oke. Gua enggak tahu di sana siapa aja, katanya dia mau nyiapin beberapa orang sekitar 20-an lebih untuk nge-stress test. Jadi stress test ini tuh kita kita membuat ya stress karyawan. Biar rame, maksudnya. Iya. Nanti kan ngetes para karyawannya dalam under pressure kerja gitu. Itulah. Ya, gitu dah apanya. Oke. Okay. Gua baru bangun. Baru bangun. Alarm gua 5 biji kagak ngaruh sama sekali. Sudah, kita langsung ke sana aja. Nah, nanti setelah ke sana ini vlog ini akan lanjut ke hari grand opening-nya. Grand opening itu 2 hari lagi. Hari Sabtu gitu. Jadi kalian nonton video ini udah tanggal Minggu mungkin, Senin mungkin gitu ya. Ya kita lihat calm before the storm. Ya ini dia. Sokocha by Miao Ok. Oh sorry, ini masih dalam ini ya. Masih dalam perbaikan. Oke okay, guys, so jadi kita ada plot twist di sini. Ternyata yang punya belum datang. Enggak, jadi tadi janjinya sama Regi itu kayaknya salah deh. Yang hari H janjinya itu pagi, yang hari ini enggak tahu janjinya apa. Benar. Kebalik gua sih. So jadi sebelum Regi datang gua kayak oh, guys, ini di toko gue, guys. Ini sepertinya ini para tim inti termasuk Willy. Oh iya, silakan kalau nanti gua ambil footage ini behind the scenes tanpa izin Regi, guys ya. Kalian jangan bilang-bilang ya. Oh gitu. Oh, nanti orang masuk juga bisa lihat kan. Nah kalian tahu dong, kalian nggak tahu ya, karena ini behind the scenes kemarin ini selama ini selalu ngobrol tapi nggak boleh dipublish. Ya sekarang boleh. Hari ini mau ngapain sebenarnya? Hari ini kita mau tes produk. Tes produk lagi. Kita udah tes produk hampir puluhan. Gue sih datang sampai 3 kalian lebih ya. Iya, lebih. Dari bener-bener dari nol, guys. Ini Master Chef. Nah, bukan. Ngomongnya apa? Barista. 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 Ya, barista. One and only, guys, ya. One and only. Hari ini mau sampai jam berapa? Mungkin sampai jam 4. Jam 4. Ya. Baru jam 4. Regi rencana karena kemarin mau ngumpul orang dulu. Betul. Terus baru di pesan sekali kamera. Mungkin bisa jadi mau jemput orang tuanya. Karena orang tua baru mau datang lagi di bandara, semua. Oh buat lusa. Itu dia. Jadi yang punya belum datang.
kita tunggu room tour orangnya aja nggak ada mau room tour anjir. Oh nggak gitu kelihatan tuh. Soko itu artinya itu ini bukan anjir itu di Jepang anjir. Soko Ocha. Di situ ada T-nya yang satu. Situ ada T. Yang apa? Enggak ada pin gua. Hah? Boleh enggak? Ada. Boleh enggak? Tapi lagi dibersihin enggak apa-apa naik aja lah ya. Tunggu Regi kali ya, pokoknya nanti kita seenak jidat orang yang punya belum datang gimana sih? Bentar lagi kita mau mulai stress testnya. Semua udah pada ngumpul. Willy. Kita lagi gimana? Gak bisa buka. Ada. Gak boleh, udah boleh kan? Ini kan nanti buat nanti. Oh ya ampun. Oh iya dia story ya ini. Gue ngomong di sini. Ayo, kita mau ke atas. Bawa kotak makan. Kalau video ini nyentuh 10.000 like, Hans mau bagi-bagi WL. Nah, tuh yang punya guys. Lagi jadi kuli. Lagi jadi kuli dulu, nanti biarin dia. Ini meja udah buat lomba? Iya. Sudah berjajar ya, sudah siap semuanya. Iya, sudah siap lomba. Dari Tamiya. Nah. Tamiya, ada Willy. Tamiya. Katanya Tamiya lombanya. Jadi dari sini sampai ujung sana guys. Nah, ini meja buat kita semua. Satu. Kenapa? Grace mau kemana, Grace? OTD-nya rapi banget nih. Kayak mau oh bukan grand owner ini stylenya sih gila belang ya anjir rapisnya apanya? Sepatunya iya apa? Oh tuh iya dong Gemini bukan nih sepatunya Grace ini yang punya guys gimana nih? Yang punya sebenarnya di balik kamera guys. Waduh stress test. Ada istilah stress test selain komputer? PGA ya. Namanya stress test. Nyobain kalau misalnya banyak customer, nanti karyawan-karyawan gue. Jadi hari ini lu belum kasih tahu lu lagi buat project apa? Belum. Di Instagram itu yang teaser-teaser. Sengaja. Gak ada. Projectnya udah berapa lama jalan? Dari Agustus 2021. Bukan, lebih. Lebih malah. Ini ke delay nih ya. Udah. Iya, ke delay. Harusnya publish-nya Desember. Tapi ke delay 3 bulan. Tapi udah siap semuanya sekarang? Ya, siap finishing lah. Finishing ya. Ntar 2 hari lagi, Bang. Hamin 2. Besok ini lagi ada lagi nih. Kalau kalian mau ya ada lagi boleh. Nah, kita lihat ya guys ya. Kayak gini. Belum boleh. Kita belum boleh ngomong mahnya. Kamu berkembang loh orangnya. Apa sih? Jadi sekarang kita bakal pesan. Tujuannya ini bisnisnya ini. Nah, coba. Namanya. Ada yang tahu nggak ini apa? Kalau yang tahu, coba komen di bawah. Kas Manado katanya. Iya betul. Ini bisnisnya sebetulnya aslinya. Lalampa. Guys, kalau kesini hati-hati nih ya guys. Nanti. Ini bisa jadi Halloween tim. Halloween. Iya. Ini nanti kita satu 20 kali gitu. Coba lu dari luar masuk. Oh iya udah yuk. Simulasi. Oke guys, jadi skenario gini. Kita bakal mesen orderan yang paling ribet buat karyawan-karyawannya Regi. Jadi kita harus pesen serumit mungkin, sekompleks mungkin biar mereka pusing. Esnya enggak pakai es. Gulainya 70% aja gitu misalkan atau enggak esnya 64,9% atau gimana gitu ya. Buahnya setengah tapi enggak mau ada ininya gitu. Atau ribet sih. Gua mau apa? Yang ada bijinya itu buah marcipan. Biji selasi tapi bijinya enggak ada. Mau selasinya ruang misalkan. Nungguin elu. Kenapa? Absin? Nah, gua maunya yang mangga sama jambu. Oh, yang dipisah ada berapaan jadinya? 15. Tuh kan bisa berarti. Oke, jadi itu planningnya. Kita mau buat mereka stres semua. Kita pesan banyak orderan. Yang punya lagi di sana.
lagi. Katanya nggak boleh ada jeda guys, jadi habis mereka masuk, batch kita harus masuk. Jod udah, Jod udah pesan di sana kan? Iya. Balik lagi. Balik terus ya. Tuh. Minum sampai lu ngantuk. Sorry sorry, pertanyaannya. Iya. Kita bayar nggak sih? Hah? Bayar nggak? Rembes. Siap siap. Ya, gue masuk. Gue di belakang. Hah? Makanya sekam lucu nih. Lucu nih. Kenapa? Mau ngapain? Apa? Mau pakai bahasa Hokkien? Oh, iya, makanya mau pakai bahasa Hokkien. Yang bener aja. Gimana menunya? Omelin dong, omelin. Jawa juga. Pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Capek banget anjing teman-teman gue. Hah? Mau minum? Apa kata? Mau minum. Yang manis, manisnya ngaco. Enggak, saya akan makan daging. Maaf ya, ini simulasi nih, maba ini tidak mencela apa. Apa tuh? Cokomil. Itu satu. Oke, boleh. Gulanya ngaco ya? Gulanya enggak. Gulanya enggak. Udah capek deh. Ya Jod kalau minum manis sama gila sih. Iya, oke, ya normal ya udah. Normal ya. Ekstra gitu. Sorry Rerek ya, enggak ini simulasi doang kok enggak. No disrespect. Biarin aja Cut emang kayak gitu mau kasih challenge katanya ya. Mulai shooter ya? Iya. Bapak Herman. Waktu ya, jangan lupa. Ada lagi? Udah. Gua sekarang. Oke, gua mau pesen dua. Boleh. Apa rekomendasi? Kita ada menu 5 ada menu rekomendasi. Bisa dijelaskan? Blue Potion, Red Potion, Edamame, Apple Peach Inti sama coconut cream cushion. Ada mame itu yang mati itu. Kacang. Itu yang vegan sih kalau. Kacang. Iya, kacang. Ada susunya ada mame. Ada apa? Pakai susu ya ada mame. Pure ada mame. Wow. Aneh ya. Sama gula. Oh pakai gula, bisa less sugar ada mame. Bisa sih tergantung yang suka. Oke, boleh. Ada mame satu. Ada mame. Tolong stop. Nama siapa? Mohon maaf. Judas. Judas. Iya, Judas. Let's go. Saya mau satu lagi ya. Yang fresh. Yang fresh teh apa yang rekomend? Kalau yang fresh kita di sini ada lemon citrus tea sama red motion. Hibiscus tea juga segar sih, guys. Oke. Lemon atau strawberry? Lemon atau berarti saya apple. Boleh. Apple peach tea. Apple peach tea. Bisa less sugar juga enggak apple peach tea? Sama. Bisa. Rekomendasikan sih yang normal kalau apple peach. Oh, lihat normal. Ya udah yang normal aja kalau sama atau sama kaju kan? Iya. Dah jadi aja. Saya pesan dua. Debit aja deh. Debit aja bisa. Itu dia mau ngeprint ini dulu deh. Berapa Pak? Debit bisa? Oh. Ada apa nih? Lu bingung? Bingung gua mau bayarnya gimana? Nih pelanggannya udah rame banget guys sekarang. Debit bisa? Debit bisa, Yoris bisa. Cash aja dulu. Ya udah cash aja dulu deh. Oh iya kembali. Kembaliannya kagak. Loh, kok kita kan beneran bayar aku sih. Eh, bayar enggak sih? Hah? Apaan? Bayar enggak sih? Kagak. Hah? Kagak. Simulasi. Ya tapi kan minumnya beneran bukan simulasi ya. Minumnya ini simulasi. Minumnya juga kosong. Jadi minumnya kosong. Anjir, kurang sugar ganti banget nih. Aduh, gua udah enggak, gua udah pesan 2. Masa enggak bayar? Atas nama Kak Evan. Kak Evan. Atas nama Herman.
stres kan? Dikasih apa gitu? Ngambek. Kompensasinya apa ya? Wah, jangan. Jangan. Pura-pura nanya, Mbak. Udah, kita ngadu dulu. Tanya itu pura-pura nanya. Mbak, udah turun. Stres itu. Gua enggak gitu lagi modelnya. Bikin mereka stres. Hah? Gua merasa bersalah, anjir lu aja deh. Gua tuh 30 menit. Gua pendem sampai 30 menit. Anjir lu. Lu seriusan lu mau nanya? Oh, lu mau protes? Dia owner dulu ya. Owner ya. Gak ada, ada nama Juan. Oh, Herman. Oh iya, lu Herman. Ayo, ayo. Ini siapa? Bener stres. Bener stres. Sebenarnya enggak serese ini kok. Kita emang disuruh buat biar kita komplain aja gitu loh. Biar mereka terlatih working under pressure. Iya. Buat ex yang udah pernah bikin bisnis harus gitu. Ada kah proses gitu? Ada. Soalnya kalau emang rame kan customer enggak mau tahu. Kalau ini kan masih teman-teman kan. Kalau customer kita nggak kenal, banyak ada yang marah-marah, ibu-ibu, kok lama sih mbak? Wah, waktu itu kan belum capek tuh. Diomelin, kasirnya diomelin pasti. Pas kasir diomelin apa ya? Ya gimana, lagi rame gitu. Jadi harus gimana cara mereka treatmentnya gimana? Treatment, customer adalah raja sih. Nah, ini. Mamanya yang pesan. Yang ini bahaya. Kalau gagal diomelin. Yang ini kalau gagal tutup benda ini, enggak jadi bunga. Oke, udah 14 menit Willy mau protes lagi. Nih tipe-tipe customer yang kalian harus usir, guys ya. Willy mau protes lagi nih. Udah 14 menit nunggu. Enggak apa-apa, Mbak. Oh gitu anjir, nanya nggak dijawab. Mang enak, lu kayak di Hell's Kitchen. Nggak dijawab. Fuck off, gitu kan? Masih lama mbak. Respect deh. Gua yang di sini gimana? Gua yang jawab lu deh abis ini. Ini Willy mau protes lagi katanya. Udah 15 menit. Udah 2 menit setelah ini. Udah punya terus. Udah ada belum? Manis gak? Ada apa aja belum? Ini komentar ya? Ditulis namanya. Abraham aja. Terus? Baik sih, untungnya dia baik sih. Baik. Karyawannya baik, ramah. Ramah. Mestinya? Itu penting kan? Itu penting. Herman. Oh Herman. Lu kan panggil lu? Lu. Ngomel lah lu. Kalau ordernya salah? Dia sampai minta maaf, Will, buat lu parah banget sih. Dia sampai minta maaf, Jir. Lu sih bener-bener anjir. Enggak tahu malu. Dia karyawannya sampai minta maaf, guys, buat Will. Lu sih parah banget sih. Habibi. Ini bukan stress test anjir, ini torture cuy. Ini enggak boleh kayak gitu. Kalau Hell's Kitchen dimaki-maki gitu. Maki-maki kah? Iya. Oke cuy, sekarang lu protes. Masih awal soalnya. Mereka lagi menyesuaikan. Mereka harus multitask. Dabut. Kok cabut? Oh dia. Oke, udah 20 menit setelah kita order. Gua enggak tahu sih ini waktu yang lama atau enggak sih. Lumayan 20 menit buat order. Satu orang satu minum kan enggak gitu ya. Dioper-oper gitu. Ada job desk masing-masing yang perhatikan bulannya seberapa siapa. Oh, jadi di oper. Ya guys, jadi masih ada 20 menit belum datang orderan gua. Jadi ya udah kita tunggu setengah jam lah ya. 2 hours later. Lama juga ya. Gua enggak pernah nunggu bubble tea selama ini sih. Hah? 39.
Mama juga ya. Tadi gua mau ngobrol sama nyokapnya Regi, cuman enggak enak. Tarajara guys. Orang-orang udah pada pulang, guys. Dia udah selesai minum, kita belum minum sama sekali. Ah, gua sih. Well, sudah mau 25 menit onto the first order. Kita pernah minum itu gak sebelumnya? Pernah gue rasanya gitu. Tadi gue minta less sugar, tapi emang gak bisa ya? Ada beberapa yang memang gak bisa. Oh, padahal kayak sama aja, barisnya sama. Parah, Willy. Sama, kayak buat itu, sama ya? Beda. Quality inspection. Quality inspection. Tapi tadi yang gak bisa less sugar dan dia gak ngasih tahu sih. Mungkin dibilang, mungkin sebagian. Atas nama Agres. Halo. Wah. Kita belum juga. Waduh. Ternyata gua benar-benar. Waduh. Ladies first. On to 30 minutes. Wah. Lalu lu protes juga. Lu judes kan? Iya, gua. Iya. Judas. Oh iya, udah. Satu lagi mana? Apa sih sabar? Iya. Wah. Ini benar ini. Ini peach tea. Iya. Apple. Lu mau warna merah apple-nya. Cakep ya. Cakep ya, ada lampunya ya. Kalau tidak, saya mau ganti. Iya, dimarahin. Dimarahin. Minum saya kurang satu nih. Kurang satu nih. Tunggu sebentar aja. Tunggu sebentar ya. Ada estimasi enggak sebenarnya berapa sekali? Harusnya itu di 3 menit. 3 menit. Sampai selesai itu 5 menit. 5 oh, jadi 8 menit. Iya, 5 menit. Dua order, dua menit di orderan, 3 menit jadi. Oh. Okay. Loh kok punya gua ke-skip? Kan gua ada 2. Enggak tahu. Tanya mereka dong. Tapi bisa gitu. Iya. Masa tanya customer lain? Kok punya saya ke-skip? Customer lain. Marah-marah tuh. Oh ya? Oh gitu. Jadi ini buatnya sekalian gitu, gara-gara sekalian. Enggak. Kan beda. Oh, ini game Maica. Bukan. Ini apa? Apple. Oh, ini game Maica. Wah, berarti punya kurang nih gue. Hah? Gue. Kali ini gue protes beneran, guys. Regi itu benar-benar 2 orang setelah kita sih. Kok dia bisa duluan? Ini kayak VIP deh. Ada VIP. Ada VIP. Bukannya buatnya per order. Kalau dulu di restoran ya tergantung yang buatnya cepat dikeluarin dulu bisa. Wah, kalau yang itu yang cepat buat keluar duluan makin lama dong punya gua. Lagi di. Ber. Wow. Untung segar. Manisan. Ya, gue suka manis sih sebenarnya sih. Nama saya Judas. Saya pengkhianat. Ini enak banget sih. Sama, jadi gue udah pernah ikut R&D-nya Regi itu dari beberapa bulan lalu. Ini salah satu minuman yang saya suka itu ya. Sama rasanya. Apel sama jeruk kan? Udah ikut 2 kali kan? Gini ya. Gak bisa satu sih. Ini favoritnya Hans jadinya. Enggak, guys. Katanya dia mau beli 100.000. Udah sempetan harganya. Rasanya gimana? Masih konsisten atau ada berubah dikit? Enggak. Masih? Sama. Ada. Dead. Itu mau habis? Iya, kalau manis cepet banget habisnya. Loh, punya lu belum? Mana? Par, gelas lu masih kosong. Biasanya. Ya udahlah. Lu gak diprioritaskan soalnya. Ya kan? Kayaknya
face factor. Lu enggak diprioritaskan, coy. Enggak gitu anjing. Mohon maaf ya, Kak. Bulannya sedang dibuat di sana. Oh. Dia udah aus. Kausan nih. Lapar. Siang ini udah semalam sih ya. Lagi kalau mendengar ya aus asam-asam itu kayak apa? Apple pizza juga enak sih. Enak sih. No. Pesan lagi. Mana nih ada mamin saya nih? Apa? udah setengah jam. udah setengah jam nih. Udah habis minuman saya nih. Untung gua pesan dua. Jadi brand ambassador. Ya. Enggak jangan. Tapi penurun tante sales-nya turun. Jangan. Wah, akhirnya. Ya, enggak apa-apa kok. Ini ya udah ya. Oke, benar. Lo belum? Belum. Loh. Lo mah lama sih. The star of the show ini adalah minuman yang paling unik sepanjang di Indonesia. Kayak baru ya. Jadi ini tuh minuman namanya edamame, guys. Kalian tau edamame kacang yang biasa buat snack. Fling-flang. Ya. Lagu. Ini edamame. Gue nggak tahu sih di sini sekarang setelah udah berkali-kali Regi sebenarnya agak skeptis sama minuman ini, tapi dia benar-benar kekeh gue keluarin ini ya, karena ya itu unik, nilai uniknya. Tapi ada mami kan sayur, iya makanya sehat buat vegan. Edamame, cuman gak pernah lu minum edamame itu dalam bentuk cair kayak gini. Minumannya diselam sama orang. Ini pasti kan? Gua sih tadi ngomong gitu, soalnya minuman gua gak datang dua-duanya. Bahkan punya Regi datang duluan. Oh ya, semua untutannya agak aneh gitu loh. Ya maksudnya siapa di luar? Ya, gua siapa di luar? Kasih aja komplainan kalian, nanti gua mulai. Kasih sebenarnya kagak usah komplain sih beginian. Supply itu masih banyak. Nah itu. Ibu di gue yang kalau tahu nih wah ibu. Kalau kita orang bisa nunggu. Iya. Kalau kayak 15 menit tuh, 15 menit masih oke gue. Ini setengah jam. 30 menit. Ini setengah jam man. Sudah habis 30 menit. Kita pesan lagi. Menunya baru datang. Nah tuh menunya guys. Nah, ayo, terbang. Iya. Ini satu. Kalau ini gue nggak pusing nih, ini boleh pesen ini. Kalian nggak boleh nanti ya pesen ini ya. Ini buat foto bareng nih. Saya miao auknya satu nanti. Oishi desu. Oishi desu. Kalian bisa lihat menu-menunya ya. Gemaicha cheese tea gue udah datang tanpa laminating. Bagus nih. Jadi gue bisa langsung minum atasnya. Oh, ini tanpa laminating. Iya. Hampir gue giniin tau. Jangan ayo. Soalnya kayak, kok ketat banget kan kelihatannya. Mantep ya? Wow. Cheese-nya enak banget, cream cheese tuh surga ya. Itu macchiato. Cream cheese tuh gila banget. Mirip sama macchiato. Jadi cream cheese. Emang ya, ini mestinya diminumnya tuh harus diminum tangan. Iya, biar tehnya belakangan tuh. Jadi blue, mana? Nih, blue potion. Itu purple. Itu blue. Yeah. Yang ini unreleased, yang sebelah kiri. Enggak bakal guys, tenang aja. Sudah terlatih. Oke guys, ingat ini menu sekali lagi kalau mau pesan Regi itu. Oishi desu. Oh iya, gua enggak lihat harga-harganya ya. Oishi desu. Dah yuk. Cut lagi. Ah ini copyright sih parah sih, dah yuk ah.